deruan hangat Garuda Flight. Formasi pesawat tempur F-16 Fighting Falcon milik TNI Angkatan Udara yang akan melintas dari arah depan podium untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Garuda Flight terdiri dari 14 pesawat F-16 Fighting Falcon yang kali ini akan bermanuver dengan formasi 77. Flight leader dari Garuda Flight adalah Mayor Penerbang Bambang Aulia Yudhistira, Komandan Skadron Udara 16, Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru, dengan Deputi Leader Mayor Penerbang Pandu Eka Prayoga, Komandan Skadron Udara 3, Lanut Iswahyudi Madiun. Pada kesempatan ini, Garuda Flight akan mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Kami, orang-orang Angkatan Udara, di bawah biru langit Ibu Kota, mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Salam Swawanapansa, merdeka. Sambut dengan meriah Garuda Fly. Gabungan helikopter TNI dan Polri yang terdiri dari helikopter AH-64 Apache TNI Angkatan Darat, helikopter AS-565 Panther TNI Angkatan Laut, helikopter EC-725 Caracal dan NAS-332 Super Puma TNI Angkatan Udara, serta helikopter AW-169 Kepolisian Republik Indonesia. Dapat kita saksikan di layar videotron, Nusantara Flight melambangkan sinergitas antara dua komponen pondasi bangsa yang kokoh dalam menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu TNI dan Polri yang solid, tangguh, dan profesional. Hadirin yang berbahagia, akan kita saksikan bersama momen bersejarah di hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita sambut Nusantara Flight dengan Giant Flight Formation datang dari sebelah kiri podium. Nusantara Flight, Giant Formation, bendera merah putih. Rangkaian formasi gabungan helikopter Nusantara Flight merupakan bukti nyata sinergitas TNI dan Polri di dalam pengabdian tiada henti kepada Ibu Pertiwi. Dirgahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Medcom.id, a part of Media Group Network.